Keuskupan Manado. Saat ini kita akan mengikuti bersama katekese keluarga dalam rangka bulan katekese yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC. Kita akan ikuti bersama. Pada saat ini kita akan doa pembuka. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha murah dan maha baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih, serta setia kepada kami, walaupun kami seringkali tidak setia kepadamu. Kami mohon ampun segala kekurangan, kealpaan dan dosa kami. Seraya kami memohon, semoga kiranya Engkau dapat mendampingi, menyertai kegiatan katekese keluarga yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC. Kami mohon semoga keluarga-keluarga yang mendengarkan katekese ini dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Kegiatan ini kami muserahkan dalam tangan kemurahan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kegiatan ini kami akan serahkan kepada Yang Mulia Bapak Uskup. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sylvie Rumabuk sebagai Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Manado yang memfasilitasi gerakan dari KWI, Konferensi Wali Gereja Keuskup-Keuskup Indonesia, untuk membantu kita mengisi bulan keluarga dengan katekese keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur untuk membentuk keluarga yang harmonis. Kita tahu seringkali cita-cita itu tidak mudah dijalankan. Mengapa? Karena ada perbedaan pendapat, kadang-kadang ada amarah, ada iri hati, ada kebencian terjadi pun di dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga kita bertanya untuk selanjutnya, bagaimana keluarga dapat menghadapi masalah-masalah seperti ini? Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa perkawinan Katolik adalah sakramen. Artinya, tanda nyata Allah mau menyelamatkan manusia lewat suatu bentuk
kehidupan manusia. Bentuk itu sangat konkret, yaitu di dalam keluarga, di mana cinta kasih dibangun seperti Yesus sudah sampaikan, sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian pun aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam cinta kasih itu. Dan lalu kemudian Yesus mengatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Dan bentuk konkret cinta kasih itu kita temukan antara lain di dalam hidup berkeluarga. Sehingga itu berarti setiap pasangan suami istri harus menjaga suasana ini untuk membangun kesucian di dalam hidup berkeluarga yang ditandai dengan hidup kesucian perkawinan. Karena itu sifat perkawinan Katolik adalah monogami, tak terceraikan kecuali dikatakan oleh kematian. Berdasarkan apa yang Yesus tegaskan sebagai prinsip, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sakramen perkawinan sebagai akar pembentukan keluarga-keluarga Katolik hendaknya dijaga kesuciannya, karena keluarga merupakan gereja kecil. Sebagaimana suatu masyarakat terdiri atas keluarga yang disebut sel-sel masyarakat, demikian gereja universal, gereja kita terdiri atas keluarga-keluarga. Dan ini adalah gereja-gereja kecil, gereja mini. Istilah lain kita kenal disebut ecclesia domestica, gereja rumah tangga. Itu berarti bahwa keluarga-keluarga Kristiani merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama untuk pembelajaran, pengajaran doa-doa, penyampaian kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan dalam hidup, dan cinta Kristiani. Kita ingat pada hari komunikasi sedunia, Paus Fransiskus mengatakan dengan mengutip kitab Keluaran 2, ceritakanlah kembali kepada anak cucumu apa yang telah dikerjakan Allah dalam sejarah keselamatan. Kita juga bisa mengutip kitab yang lain dari Ulangan 6 ayat 7. Ajarkanlah kepada anak cucumu apa yang sudah saya sampaikan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, dikatakan keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak-anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan perkawinan anak-anak. Akan tetapi juga perawatan ibu di rumah yang dibutuhkan anak-anak dan seterusnya sungguh-sungguh sangat bermanfaat, saling melengkapi di dalam pendidikan anak-anak. Karena itu di dalam pedoman pastoral keluarga yang dikeluarkan oleh Majelis Wali Gereja Indonesia tahun 75, dikatakan kita makin mengisafi bahwa perkawinan itu adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan bantu-membantu.
hanya dalam suasana hormat dan menghormati dan saling menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang sehingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang baik, resep sederhana yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus untuk membina dan mempertahankan hidup berkeluarga sehingga bisa lestari sebagaimana diharapkan oleh gereja, yakni dengan menghidupi, menghayati, dan mempraktekkan ketiga hal ini, tolong, terima kasih, dan maaf. Inilah tiga kata kunci yang menurut Paus Fransiskus penting dalam sebuah hidup berkeluarga. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang telah lama hilang, kini ku menjadi penolongmu. Tulang rusuk yang ku nantikan, kini ku menjadi pendampingmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasihnya. Menjadi satu, kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga yang baik, Sri Paus Fransiskus mengatakan tiga kata kunci. Itu diucapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari tahun 2014 pada hari Valentine, Valentine's Day. Di hadapan pasangan-pasangan yang telah bertunangan, yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, Paus menyampaikan resep sederhana untuk melestarikan panggilan hidup berkeluarga. Dalam bahasa Inggris, Paus mengatakan, "The perfect family doesn't exist, nor is there a perfect husband or a perfect wife. And let's not talk about the perfect mother-in-law. It's just us sinners. A healthy family life requires frequent use of three phrases. May I, thank you, and I'm sorry, and never, never, never end the day without making peace." Saudara-saudari, bahasa Inggris ini bisa jadi juga terjemahan atas bahasa asing lainnya. Dalam bahasa Indonesia, Paus mengatakan, keluarga yang sempurna tidak pernah ada. Juga seorang suami yang sempurna atau istri yang sempurna tidak ada. Dan kita juga tidak akan bicara lebih lanjut tentang ibu tiri, ibu sambung yang sempurna. Karena kita semua orang-orang berdosa.
keluarga yang sehat kehidupannya membutuhkan seringkali penggunaan tiga frase kata-kata ungkapan. May I, boleh tolong saya, thank you, terima kasih, dan maaf. Dan tidak pernah, jangan pernah, jangan pernah mengakhiri suatu hari tanpa mengakhirinya dengan damai. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang terkasih, kita mulai dengan tolong, may I. Kata ini mau menunjukkan bahwa kemampuan kita ada batasnya. Atau dengan kata lain, kita bukanlah manusia yang sempurna. Meminta tolong adalah sarana komunikasi yang sangat baik. Ketika kita meminta tolong kepada orang lain, berarti kita percaya bahwa ia mampu membantu. Kata tolong mengungkapkan permohonan izin kita untuk masuk kepada kehidupan yang lain, kehidupan orang lain. Dengan demikian kita menghormati kebebasan orang yang bersangkutan. Kita ingat apa yang Yesus katakan, yang direfleksikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan bersama-sama dengan dia makan, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudari, meminta tolong adalah juga doa yang hidup. Saat kita mengalami banyak masalah kehidupan, kita meminta tolong kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan akan memberikan pertolongan, baik dengan cara biasa-biasa atau dengan cara yang luar biasa, yang kita lain kali sebutkan sebagai mujizat, tanda heran. Ia menolong kita dengan caranya sendiri yang kerap kali di luar pemikiran kita, di luar perhitungan kita. Cinta kasih Tuhan bersamamu. Kita mendengarkan di dalam Galatia, Paulus mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kita semua, terlebih khusus dalam keluarga, mempunyai kesempatan untuk menghormati Allah dengan cara menolong sesama. Yang kedua, terima kasih. Kata ini lebih berharga daripada uang. Kata terima kasih adalah ungkapan penghargaan tulus setelah kita menerima sesuatu atau mengalami suatu kebaikan. Terima kasih juga bermakna syukur atas kebaikan orang lain. Kata ini juga pantas dan layak kita aturkan kepada Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kita. Kasihnya begitu besar lewat putranya Yesus Kristus yang rela wafat demi dosa-dosa kita dan bangkit yang membawa hidup baru bagi kita. Dalam suratnya kepada umat Efesus, Paulus mengatakan dan disampaikan agar kita mengucap syukur di dalam segala situasi dan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hal itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus kepada kita. Menyatakan ucapan syukur menolong kita untuk fokus kepada Tuhan di dalam kesesakan, menjauhkan kita dari sungut-sungut, menguatkan iman kita, dan menunjukkan kerendahan hati
dengan pujian kepada Yesus. Kata terima kasih sebagai tanda sadar diri akan pemberian orang lain ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kata kunci ketiga menurut Paus Fransiskus adalah maaf. Kita manusia rapuh dan lemah yang tidak luput kesalahan. Ketika kita meminta maaf, berarti kita mengakui kesalahan dan ingin memperbaikinya. Orang yang tidak mau meminta maaf adalah orang yang angkuh, yang merasa diri paling benar, paling berjasa, dan paling hebat. Meminta maaf dengan tulus berarti menyadari kelemahan dan kekurangan. Ini adalah tanda kedewasaan. Seiring dengan itu, kita juga harus mau dengan ikhlas memaafkan orang yang bersalah. Ini adalah harapan kita ketika kita mendoakan Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Salah satu doa, bagian dari doa Bapa kami, yaitu ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita ingat ketika Petrus bertanya, berapa kali mengampuni? 7 kali kah? Menurut mungkin adat istiadat orang-orang Yahudi, Yesus katakan bukan 7 kali tetapi 70 kali 7 kali. Berarti pengampunan itu tanpa batas. Dalam suratnya kepada umat di Efesus, Efesus 4 ayat 32, Paulus menegaskan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya keluarga-keluarga yang baik, kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Sri Paus di hadapan pasangan-pasangan yang telah bertunangan di lapangan 1 Petrus Vatikan Roma pada tanggal 14 Februari 2014 pada hari Valentine. Tiga kata kunci yang Sri Paus sampaikan dengan menekankan bahwa keluarga-keluarga itu tidak sempurna. Itu berarti juga suami tidak sempurna, istri tidak sempurna, dan juga mereka yang ada di sekitar kita tidak sempurna. Kita semua orang-orang berdosa. Dan Sri Paus mengungkapkan, mungkin dalam bahasa Inggris lebih kuat, powerful ungkapannya. Tiga ungkapan itu, may I, thank you, and I am sorry, and never, never, never end the day without making peace. Luar biasa kata-kata ini, penuh kekuatan, penuh daya, penuh energi. Kita ingat tentang pengampunan yang sungguh-sungguh mempunyai kekuatan di dalam kehidupan berkeluarga. Kata-kata Yesus pada waktu dia menampakkan diri kepada para murid, antara lain tentang pengampunan ini. Sesudah dia mengembuskan rohnya, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya di dunia ini, akan diampuni juga di surga. Dan barang siapa kamu ampuni ikat dosanya di dunia ini, itu juga terikat di surga. Itu berarti apa? Saya mengerti secara konkret, praktis sehari-hari, kalau antara suami istri tidak saling mengampuni, itu akan terbawa terus, akan tersimpan terus di dalam hati. Dan pada waktu meninggal, sesudah kehidupan ini, itu juga akan dibawa terus. Semoga ada pengampunan pun sesudah hidup ini, sesudah kematian. Dan itu kita yakin sebagai orang Kristiani, Katolik, bahwa Tuhan tetap berbelas kasih kepada mereka yang sudah meninggal. Masih diberikan kesempatan dalam proses penyucian, dalam api penyucian untuk orang-orang yang masih membutuhkan belas kasih Tuhan yang paripurna. Nah, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang terkasih, tidak ada keluarga yang sempurna. Begitu Paus tegaskan. Kita tidak punya juga orang tua yang sempurna. Kita mengalami itu sendiri. Kita tidak menikah dengan orang yang sudah sempurna. Atau kita mempunyai anak yang sempurna, maunya demikian, cita-cita kita demikian. Dalam kenyataannya kita bisa melihat ada anak-anak yang
punya kekurangan baik fisik, cacat, maupun punya kekurangan-kekurangan di dalam kepribadiannya, di dalam kesempurnaannya. Karena itu, kita diajak untuk mari kita menerima kenyataan hidup ini. Kita tidak saling mengeluh tentang satu dan yang lainnya. Kita tidak saling membuat kecewa karena kita tidak menerima realita, kenyataan. Kita tidak saling menerima satu sama lain. Jika tidak ada keluarga yang sehat atau keluarga tidaklah akan sehat kalau dia tidak mempraktikkan pengampunan. Sekali lagi ya, saya sampaikan. Jadi tidak ada keluarga yang sehat atau keluarga tidaklah akan sehat kalau dia tidak mempraktikkan pengampunan. Pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosi dan ketahanan jiwa dan spiritualitas kita. Tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi arena konflik dan tempat bagi semua hati yang terluka. Tanpa pengampunan, keluarga akan sakit. Pengampunan adalah pelindung jiwa dan pembersih pikiran dan pembebasan hati. Siapapun yang tidak mengampuni tidak akan mendapat kedamaian jiwa ataupun bisa bersatu dengan Tuhan. Rasa sakit, luka adalah racun yang sangat berbahaya dan bisa membunuh. Mempertahankan rasa sakit di hati adalah tindakan penghancuran diri. Pengampunan adalah sebuah pembersihan diri. Siapapun yang tidak mengampuni, maka baik secara fisik, emosi, dan spiritual sakit. Itu sebabnya keluarga haruslah jadi tempat kehidupan, bukan kematian. Wilayah untuk pengobatan dan bukan untuk penyakit. Arena pengampunan, bukan rasa bersalah. Pengampunan itu membawa kebahagiaan di mana hati cemas yang membuat sedih disembuhkan. Karena kekhawatiran adalah sumber penyakit. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga, kita akan tutup katekese pada saat ini dengan doa keluarga. Kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami, keluarga kudus Nazaret. Semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencanamu yang indah, Yesus, Maria, dan Yusuf. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Mari kita bersama-sama mohon berkat yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, khususnya keluarga-keluarga yang baik, mari kita memohon sekali lagi berkat Tuhan untuk kita sekalian, agar keluarga-keluarga kita meneladan keluarga kudus Nazaret. Keluarga kudus dari Nazaret menjadi contoh, model, menjadi jiwa dari kehidupan keluarga kita.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih menuntun, membimbing, menjaga, melindungi, dan menyertai keluarga-keluarga saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah katekese keluarga pada saat ini. Kami Komisi Keluarga Keuskupan Manado menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC yang sudah memberikan katekese keluarga dalam rangka bulan katekese. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu keluarga-keluarga yang telah mendengarkan katekese keluarga ini. Semoga apa yang didengar ini dapat bermanfaat dalam kehidupan keluarga dengan tiga kata kunci: tolong, terima kasih, dan maaf. Sampai jumpa, salam sehat. Kita ketemu di situasi dan kegiatan lainnya. Ya Tuhan Allah yang Maha Rahim, Engkaulah Bapa kami semua. Engkau ciptakan insan di bumi, menghimpunnya dalam satu keluarga. Jauhkanlah dalam keluarga